Komisi Pemilihan Umum akan menggelar 5 kali debat antar Capres-Cawapres Pilpres 2024. Namun dalam Pilpres kali ini, KPU memutuskan tidak akan ada debat khusus calon wakil presiden. Tidak adanya debat antar cawapres mengundang tudingan adanya intervensi di dalam tubuh Komisi Pemilihan Umum. Namun KPU tegas membantah tuduhan intervensi dan merujuk undang-undang sebagai dasar peraturan KPU. Kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi kami. Kami merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tadi di awal sudah saya tegaskan. Pasal 277 ayat 1 beserta penjelasannya itulah yang menjadi rujukan kami dalam menyusun pasal 50 ayat 1 peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Sekali lagi kami tegaskan tidak ada yang mengintervensi KPU. KPU hanya ingin menampilkan desain debat ini yang terbaik. Oke. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan jadwal debat calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Debat akan diselenggarakan 5 kali selama Desember 2023 sampai Februari 2024. Nantinya, setiap debat capres dan cawapres memiliki tema yang berbeda. Debat pertama akan diadakan pada 12 Desember 2023. Debat kedua, Jumat 22 Desember 2023. Jadwal debat ketiga, Minggu 7 Januari 2024. Debat keempat akan diadakan pada tanggal 21 Januari 2024 dan debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2023. Seluruh debat akan dilangsungkan di Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV.